Assalamualaikum, ketemu lagi di channel The Sin. Hari ini saya mau bikin camilan untuk anak-anak. Bola-bola ubi isi coklat. Nah, gimana cara buatnya? Yuk, simak videonya sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Terima kasih. Bahan pertama yang digunakan 500 gram ubi ungu. Ini ubinya sudah dikukus. Selagi panas, haluskan ubi dengan garpu. Setelah ubi ungunya halus, tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 3 sendok makan tepung maizena, 3 sendok makan tepung terigu. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata dan bisa dipulung. Nah, ini bisa dibentuk bulat seperti ini ya. Untuk isiannya, saya pakai coklat batang yang dipotong kotak kecil. Ambil secukupnya adonan, kemudian dibulat-bulatkan. Lalu dipipihkan seperti ini ya. Dan dimasukkan coklat batang. Pastikan coklat benar-benar tertutup rapat, biar coklatnya nggak bocor. Kemudian dibulatkan kembali. Lakukan semuanya hingga selesai. Nah, ini sudah selesai semua dibentuk ya. Hasilnya jadi sebanyak ini. Lanjut ke bahan pelapis luarnya. Siapkan 3 sendok makan tepung terigu dan air kurang lebih 50 ml. Diaduk hingga tercampur rata. Siapkan tepung panir secukupnya. Ambil bola-bola ubi ungunya, celupkan ke dalam adonan tepung terigu. Lalu balurkan ke dalam tepung panir. Jangan lupa sambil ditekan-tekan biar tepung panirnya lebih menempel. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Lakukan semuanya hingga habis ya. Kalau udah selesai semua, simpan dulu dalam kulkas, biar si tepung panirnya lebih menempel. Goreng di minyak yang panas dan pakai api sedang aja ya. Setelah ubinya kecoklatan, segera dibalik.
Nah, ini sudah kecoklatan semua, segera diangkat dan tiriskan. Nih dia hasilnya, bola-bola ubi coklat. Anak-anak pasti suka. Yuk kita cobain. Nih ya, kulit luarnya garing banget kan? Nah, kita belah dalamnya, kelihatan lembut kan? Dan coklatnya lumer. Oke, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah nonton dan wassalamualaikum.